kayangan. Senjata. Nang loba. Naon ieu teh menangna, Kang Gus? Apa? Cangkang semen, teh aqua. Sakieu teh sok menang seberapa, Kang Gus? Ya. Aing 10.000 weh. Sakieu teh 10.000. Aya nangana ti sapopoe. Duh, cariin. Angkat teh. Jam 11. Entar sapopo, 2 jam, 3 jam bari. Kumaha mah lempang lah. Di mana ieu nanti belah mana? Tadi babakan. Oh, kuntu nyen balongnya ya. Oh, han. Enggak, teraskeun Mang Gus. Teraskeun mangga. Oh, awal kadinya langsung dijual. Langsung dijualnya. Oh, han, mangga. Siap. Oke pemirsa, kali ini kita akan mengikuti perjalanan dari Pak Mangkus yang sehabis mencari rongsok dari sisa-sisa sampah di sekitar lingkungan di daerah sini. Pak Mangkus sebetulnya sudah tidak muda lagi. Bapak dari dua orang anak ini dan satu istri setiap hari bekerja keras untuk mencari rongsok dari sisa-sisa sampah. Ke mana dia mencari di daerah sekitar tempat tinggalnya? Mungkin hanya 10.000 atau kadang kalau bernasib baik lebih dari 10.000 tiap hari dia kumpulkan untuk menafkahi istrinya. Sementara anaknya yang dua, yang satu sudah menikah dan satu lagi bekerja di sebuah rumah makan di Kabupaten Kuningan. Kekurangan ekonomi tidak lantas memutuskan semangat hidup Pangkus untuk menafkahi keluarganya. Semangat yang luar biasa ditumbuhkan dari Pangkus. Sebelumnya Pangkus mempunyai sebuah motor yang digunakan untuk mencari rongsok. Dan ketika mempunyai motor, Pangkus bisa keliling lebih dari daerahnya, bisa keluar daerah untuk mencari rongsok. Berhubung motornya tidak bagus dan sudah semakin rusak, maka Pangkus jual motor itu seharga Rp250.000. Kalau gitu, Payu? Sekilo? Ini umpan ini, Pak. Oh, sok di peseran aja, Teh? Kekah, iya, Nak. Oh, gimana nih? Mas? Nah, itu ada kamari waktu lu, Pak. Kamari, Pak? Nah, kan ini mau kena, ya. Oh, itu bosnya itu? Oh, tampan, Bro. Kan baru bisa ngopi. Ya itulah Pangkus, tidak ada rasa letih dan juga lelah, semangat terus membara untuk mencari sesuap rezeki yang dia kumpulkan helai demi helai dari bekas semen dan juga bekas botol dan juga gelas minuman air mineral. Pangkus sekarang tinggal di sebuah desa, yaitu desa Selajambe, tepatnya di RT 1 RW 1 Blok Kawulu, Desa Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, beserta dengan istrinya. Macam apa? Emang pangkana. Man. Burat meripu. Burat Pangkus. Keduaan mah hesenya. Ayari berat mah dinyat mulah sawara. Oh gitu. Ari ayeuna teh henteu neangan deui Pangkus tas ti dieu teh.
langsung mulang? Enggak, udah waktu mungkin horor lah. Awas, awas. Ini sudah ya. Oh, teruskan, Bang Kus. Buat RCTI JK dia. Nah, capek, Pak. Lumayan. Bang Gus, yang menjadi semangat hidup Bang Gus sehingga setiap hari cari rongsok seperti ini apa sih? Semangatnya? Semangat ya. Untuk bekerja? Iya, kan kata bupati juga biarpun nganggur, muka lapang kerja saja. Gitu. Iya. Jadi salah satunya. Pulang di Kirendang. Tapi kemarin. Jadi ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Iya, kata bupati, jangan banyakkan nganggur. Iya, ya. Nganggur buka lapangan kerja. Oh, gitu ya. Mungut tapi sistemnya halal. Iya, yang penting halal ya, Bang Kus ya. Kalau nggak punya modal, tinggal hubungi sama papa. Oh. Dan saya di sini juga banyak yang percaya. Kalau nggak ada yang percaya, saya lari ke sana. Wakil bupati. Bang Kus. Namanya ketua Bang Gus. Anak berapa? Anak tinggal satu lagi yang tinggal masih, satu lagi. Yang masih lengoh. Yang lainnya sudah menikah? Sudah rumah tangga. Oh, sudah rumah tangga. Bandung satu, di Gerunggang satu. Oh, Bandung satu, Gerunggang satu. Kan si Pulung dan si Toto. Oh iya. Kali Singkus. Singkus di mana sekarang, Bang Gus? Di Kuningan. Oh, di Kuningan. Jadi bos Tony Kina. Bang Gus, dalam mencari rongsok tetap semangat ya. Semangat. Demi keluarga. Ah, pokoknya mah ngebantu. Betul. Kata bupati juga jangan kebanyakan nganggur. Iya, jangan kebanyakan nganggur ya. Cari kerja kan susah. Buka lapang kerja. Enggak punya modal gampang, modalnya jujur ya. Iya, iya. Modalnya adalah jujur ya. Jujur. Bayar enggak bisa rentenir. Bang Gus, tiap hari kemana cari rongsoknya, Bang Gus? Bang. Ke Subang? Bilang, nyampe Subang? Iya, nyampe Cilebak, Bungur Beres, Rancang, udah lagi punya kuda lah. Oh. Kan kudanya udah dijual ke sini. Oh, kudanya dijual, Bang Gus? Iya, kudanya udah robek. Rusak? Rusak. Basok, keropok lah. Dijual berapa, Bang Gus? Tangan, 250. Ah. Dibeli. Oh, dijual rongsok? Dijual rongsok, apa tadi, nggak apa, yuk. Jadi kalau lagi punya kuda mah kemana-mana ya, Bang Gus? Punya kuda mah sampai di mana? Sipasung. Batas Sipasung Subang lah, pokoknya buat kuda mah. Sampai Rancah. Iya. Satu hari pakai kuda mah, nyampe di kepalan. Pakai kaki lah, yang dekat-dekat. Bang Gus, terusin lagi, Bang Gus. Dipisah-pisahnya, Sok. Ini dipilihin. Sok. Apa yang dipilihnya? Baru dijual. Oh. Kan ini. Nah, ini kan harganya beda nih. Kalau seng beda. Rp300. Ini Rp100. Biji yang ini 250. Ote namanya nih. Ya. Yeah. Anggur ote. Tuh. Ada plastik. Yang botol gini 1 perak kilo. 1 kilo 100. Kilo kamu 100. 100-an buat dolar ton. Iya. Yeah. Nah, nantinya dibikin keramik. Ini jadi keramik. Ini bakal kecil. Nah, dicuci. Dan kita diisi lagi yang ini mah. Bang Gus dapat banyak hari ini, Bang Gus? Ini udah segini. Segini. Lagi jam 11. Lumayan. Tadi berangkat jam berapa, Bang Gus? Jam 11. Oh, jam 11. Malah kata ku sini, Bang Kus harus semangat. Iya. Saya akan lakukan. Ntar kasih roda 3 katanya. Oh gitu. Ada anggarannya belum jangan putus asa. Terusin, Bang Kus.
Udah dipilah-pilahnya, dipisah-pisahnya udah? Belum. Oh, belum. Dipan aluminium, aluminium tuh. Aluminium makanya pengalamannya udah banyak. Mendingan di Jambang ketua rongsok kendalanya air karongsok. Oh, gitu. Namanya air karongsok. Saya hubungi nggak punya modal bisa. Iya. Dan cuman saya lah di sini juga. Oke. Ya lanjutin dulu Bang Gus. Pilih-pilihnya ya. Mau nanya ke bosnya. Bosnya, bos baru itu pendukung saya, bos. Saya yang mendukungnya. Dengan Pak Angkus ini kerjanya gimana? Cari saya rongsoknya. Jadi termasuknya kerjasama lah gitu. Oh gitu, kerjasama ya. Mm-hmm. Dia mengutin apa rongsok misalnya ya. Mm-hmm. Terus saya beli gitu. Mm-hmm. Udah sebatas gitu. Jadi sehari dapat berapa itu? Ya, banyak tergantung, kan? tergantung Pak Angkus dengan kerjanya kalau cepat bisa banyak. Mm-hmm. Banyak kalau cepat banyak. Jadi tergantung Pak Angkusnya, kelincahan Pak Angkusnya. Mm-hmm. Gitu. Sejak kapan jadi ini pengumpul rongsok ini? Kurang lebih saya udah 4 bulanan. 4 ini, bulanan. Iya. Saya mencoba beradu nasib dengan bergelut di bidang jual beli rongsok. Uh-huh. Motivasinya untuk bergelut di bisnis ini apa? Saya ini selain saya ini buat apa istilahnya? Tidak ada pekerjaan lain. Uh-huh. Saya ini istilahnya menyelamatkan lingkungan karena di kita itu kan udah termasuk istilahnya apa ya, sampah plastik itu udah level apa ya, kalau parah gitu. Udah parah lah termasuk gitu. Jadi saya mohon ke semua warga gitu, termasuk di luar Slajambe, terutama Slajambe gitu, untuk tidak membuang sampah terutama sembarangan. Plastik itu sembarangan gitu. Lebih baik dipilah-pilah. Lebih baik dipilah-pilah. Terus nanti kedepannya kan ada program apa, desa itu ada mau program bank sampah itu. Mm-hmm. Dengan sangat itu mohon dukungannya dari masyarakat gitu. Iya, iya. Dalam rangka untuk lingkungan. Iya, dalam rangka menyelamatkan lingkungan gitu. Pak, untuk semangat Pak Angkus gimana? Semangatnya. Kalau Pak Angkus semangat sebenarnya nih. Cuman kalau ada donatur itu, kalau ada bos itu, dia itu enggak ada kendaraan sekarang. Oh, ini ya. Kendaraannya enggak ada. Kan sama lah, termasuk masih tukang rongsok kecil-kecilan, jadi belum bisa ngasih modal ke Pak Kus gitu. Cuma saya baru bisa itu beli hasil jerih payah dia mengutin sampah, tapi saya belum bisa ngasih modal buat dia gitu. Pak, satu kata saja untuk perjuangan Pak Angkus dalam memperjuangkan hidupnya bagaimana? Saya ucapkan itu ke Pak Kus itu super sekali gitu. Ya. Pak Kus itu orang yang super, tidak mengenal lelah, iya. Pantang mundur, semangatnya iya. Luar biasa. Iya. Itu. Ini motivasi buat yang lainnya, terutama untuk masyarakat Slajambe gitu. Jangan malu karena ini halal. Iya, betul. Ini betul. Halal. Betul. Penutup barangkali iya. Udah itu saja tah? Udah itu aja lah. Iya. Makasih ya. Iya, ya, sama-sama, Pak. Oke. Okay. Ningalian wios ke dia. Iya, mangga. Mangga, Pak. Itu seueurnya. Aya tah. Heureuh. Nah, oke, itu. Paling dihandap, Pak ya. Dihandap. Dipilah-pilahna aku nyalira. Dipilah-pilah ke nyalira ieu teh. Iya, konten videonya baru diupload di YouTube Abdi, Wios. Oh, enggak. Mohon demi lingkungan juga lah, demi konten juga, demi lingkungan juga. Mudah-mudahan banyak orang yang peduli terhadap lingkungannya. Amin. Makasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Bangkus. Kadieu. Sa kedik deui. Tadi pan Abdi video Bangkusnya. Di tumuhla. Ku Abdi bade di nan istilah nanti pada diuploadkan karena YouTube Wios. Iya. Mudah-mudahan ayah. Mudah-mudahan ayah manfaatnya. Kanggo masyarakat tentang sampah kumaha Pak Angkus? Karena harus masyarakat harus bersih. Harus bersih. Jadi Kuningan asri. Oh gitu. Jadi ada pemungutnya, siapa yang mau harus silahkan. Gak mau jangan. Terakhir Pak Angkus, semangat hidup supaya bisa ditularkan kepada orang lain. Hidup terus untuk hidupnya. Hidup jadi bisa motivasinya apa?
warung hidup pun bisa mah ada masyarakat ya, ya biasa lah di rongsok saja lah saya mah nggak mampu lagi yang lain mah. Ya udah, makasih Bang Gus. Yo, assalamualaikum. Nggak ada lagi, nggak ada kemampuan lagi, udah ini aja. Dah gitu aja, berjuangkan keluarga. Iya, siap, hebat Bang Gus, makasih ya Bang Gus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.